Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman Katolik berkaitan dengan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati menurut iman Katolik adalah sesuatu yang baik dan tepat. Maka dalam iman Katolik, setiap 2 November umat Katolik mengadakan peringatan mulia arwah semua orang beriman. Dalam rangka itu, biasanya diadakan misa dan kunjungan ke makam-makam keluarga yang telah mendahului kita. Nah, tradisi mendoakan orang mati dalam gereja Katolik berakar pada teks-teks kitab suci. Namun demikian, secara pribadi, sebelum bergabung dalam gereja Katolik, saya berkeyakinan bahwa kegiatan mendoakan orang mati merupakan suatu kesia-siaan. Nah, keyakinan itu pada masa itu muncul di dalam diri saya berdasarkan kutipan ayat kitab pengkhotbah yang mengatakan bahwa segala sesuatu sia-sia, sebab orang mati tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saat itu saya begitu yakin bahwa tradisi mendoakan orang mati sangat tidak alkitabiah. Dan tentunya sulit bagi saya untuk menerimanya. Namun, setelah saya menelusuri lebih jauh, saya akhirnya paham bahwa isi kitab pengkhotbah ternyata ada konteksnya. Seperti kita ketahui, pada waktu itu, kesalehan atau keimanan seseorang dikaitkan dengan kekayaan, umur panjang, dan keturunan. Jadi, pada masa itu belum ada keyakinan tentang kebangkitan. Yang ada hanya kepercayaan bahwa seseorang akan masuk ke dalam dunia orang mati. Maka, segala sesuatu diukur dari kekayaan, keturunan, panjang umur, dan kesehatan. Seperti kita ketahui dalam kisah Ayub. Nah, dalam kisah Ayub kita bisa membaca lebih banyak tentang itu. Nah, kita lanjutkan saudara-saudari. Apa yang dituliskan di dalam kitab pengkhotbah berbeda jauh dari apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, Yesus secara jelas mengatakan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Bisa dilihat dalam Yohanes 11 ayat 25. Maka bagi kita yang percaya kepada Yesus, mendoakan orang mati merupakan bentuk harapan dan kepercayaan terhadap kebangkitan orang mati. Salah satu kitab yang menceritakan tentang praktik mendoakan orang mati adalah Kitab 2 Makabe. Diceritakan bahwa dalam kitab itu, seorang bernama Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka dan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kitab Makabe ini telah dihilangkan oleh Martin Luther pada awal reformasi atau setelahnya, yaitu tentang praktik mendoakan orang mati karena tidak sesuai dengan apa yang dia yakini melalui 3 sola yang ia buat sendiri. Maka kitab Makabe ini dalam kanon yang disetujui oleh para pendahulu, murid-murid para rasul, para paus yang mengkanon sekitar tahun 393 atau sebelum itu, kitab ini telah diterima sebagai kitab yang kanon. Maka adalah sesuatu hal yang fatal ketika ajaran mendoakan orang mati ini dihilangkan oleh Luther ketika ia membuat gereja Protestan pada tahun 1517. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi. Mari kita lanjutkan. Nah, kitab Makabe itu menyiratkan adanya suatu penantian atau tempat atau hades
atau purgatorium, tempat di mana orang-orang mati dimurnikan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus ayat 1 ayat bab 1 ayat 7 dan juga dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Di sana dikatakan bahwa seseorang atau iman seseorang diuji seperti emas dimurnikan di dalam api. Nah, berdasarkan itu, Gereja Katolik meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kehidupan kita itu hanyalah diubah ke bentuk kehidupan yang baru, bukan dilenyapkan sama sekali. Maka Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1, 6 sampai 10 berkata, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lantas mengapa Gereja non-Katolik tidak mendoakan orang mati? Seperti saya singgung tadi di atas, bahwa Martin Luther sudah menghilangkan kitab 2 Makabe atau dalam arti saat ini Deuterokanonika. 7 kitab dalam Deuterokanonika telah dihilangkan oleh Luther, termasuk 2 Makabe yang membahas tentang praktek mendoakan orang mati. Terlebih lagi, termasuk kitab Tobit yang membahas tentang seorang malaikat agung bernama Rafael. Saudara-saudari, ada suatu keanehan ketika saudara-saudara kita Protestan meyakini ada malaikat bernama Rafael. Tetapi coba tanya kepada mereka, tunjukkan di dalam kitab suci mana disebutkan Rafael. Pasti mereka tidak punya. Yang punya hanya orang Katolik. Dalam kitab Tobit disebutkan tentang Rafael, seorang malaikat Tuhan yang menjadi pelayan Allah. Nah, oleh sebab itu, keyakinan mendoakan orang mati adalah suatu harapan, suatu kepercayaan bahwa seorang yang mati sesungguhnya bukan mati, yang mati hanya tubuhnya yang fana, bahwa sesungguhnya dia hidup. Namun mereka tidak langsung masuk surga karena mereka juga tergolong orang berdosa. Bukankah Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna"? Siapakah manusia yang sempurna? Siapakah kita yang langsung masuk surga? Maka orang-orang Katolik meyakini ada suatu penantian di mana orang-orang mati menunggu penghakiman atas dirinya pribadi sebelum ia mengikuti penghakiman atau pengadilan umum atau pengadilan pada akhir zaman. Maka di sini juga kita melihat Tuhan itu Maha Adil, menghukum manusia sesuai dengan dosanya. Tidak mungkin yang mencuri ayam sama hukumannya dengan yang membunuh orang. Tidak mungkin yang menyakiti orang lain sama hukumannya dengan yang memperkosa orang. Maka dalam kitab suci ada pembedaan. Ada orang, ada dosa yang dapat diampuni, ada dosa yang tidak dapat diampuni. Maka dosa yang dapat diampuni itu hanya bisa diampuni melalui doa-doa orang yang mendoakan orang meninggal itu, di mana orang meninggal itu masih berada dalam purgatorium atau tempat penantian, menanti, menunggu saat Yesus datang menghakimi orang hidup dan mati, atau disebut pengadilan atau akhir zaman, di mana Yesus mengadili semua orang sesuai dengan perbuatannya. Menurut Matius 25 ayat 31 sampai 45, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya lebih lanjut. Sekian dulu, saudara-saudari, pembahasan kita tentang mendoakan orang mati. Selamat memasuki masa-masa di mana kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal. Semoga kiranya mereka ditempatkan oleh Tuhan di sisinya dan diampuni segala dosa-dosa mereka.